Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Linka Mesin Jahit. Pada konten kali ini kita bakalan unboxing mesin Janome 381. Apa fungsi dan kegunaannya serta review di konten kali ini kita bakalan kupas semua. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel YouTube kita ini Linka Mesin Jahit agar konten-konten kita semakin maju dan berkembang. Langsung saja kita lihat untuk unboxingnya, check it out. Ya, pada konten kali ini kita bakalan unboxing mesin lubang kancing dan pasang kancing dan juga mesin siksak. Ini sebenarnya mesin multifungsi keluaran dari Janome, tipenya 381. Langsung aja kita buka. Maaf, kameramennya baru. Ini apa yang didapat dari satu paket, satu dus mesin Janome 381, buku petunjuk, juga buku garansi untuk mesin. Setelah itu alat-alat yang kita dapat, dua obeng, jarum, ini sepatu untuk resleting Jepang, minyak, pendedel untuk lubang kancingnya, juga dapat spool 4 biji, sepatu lilit, sepatu itik-itik. Ini untuk buat jahitan untuk stick. Nah, setelah ini itu kita lihat mesin yang kita dapat 381 itu tipenya apa, kelebihannya apa. Untuk mesin Janome 381 ini, dulu saya pas masih ikut di toko sudah jual sekitar tahun 2010. Alhamdulillah untuk ketahanannya mesin ini sudah teruji, khusus untuk teman-teman garmen yang belum terlalu banyak untuk pengerjaan itik-itiknya. Terus yang kita dapat apalagi, ini untuk dinamo, injakan dinamo. Nah, yang kita dapat mesinnya kayak gini. 381, tipenya 381. Di sini ada 3 tombol yang untuk fungsinya beda-beda.
Nah, untuk fungsi ini nanti kita akan adakan untuk reviewnya mesin 381 ini, karena proses dari review lumayan panjang, dari cara-cara makainya, terus untuk model-model jahitannya nanti kita akan kupas di situ semua. Oke, sekian untuk unboxing mesin Janome tipe 381. Terima kasih atas partisipasi untuk mendukung channel kita ini. Semoga terus maju dan kita tidak akan lelah untuk berkarya. Nah, itu tadi unboxing dari mesin Janome 381. Dan untuk reviewnya bakalan kita kupas di konten kita berikutnya. Makanya like, share, and subscribe biar konten kita semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.